sastra dipetakan. Pertanyaan pertama, apakah kita punya peta kesusastraan? Dan apa yang dimaksud dengan peta kesusastraan? Ini tidak pernah jelas, dan ini mungkin merupakan PR bagi kita untuk menjelaskan bagaimana peta kesusastraan kita, termasuk apa yang dimaksud dengan peta kesusastraan. Di situ diharapkan kita membaca hal-hal penting dari sejarah kesusastraan kita. Sekarang yang kita miliki mungkin semacam peta yang kabur, yang tidak terungkap secara jelas dan tegas sebagai sebuah peta kesusastraan, tetapi menghasilkan nama-nama tokoh-tokoh yang dianggap terkemuka di dalam kesusastraan Indonesia. Sementara dalam peta yang kabur itu, mungkin juga banyak sastrawan-sastrawan yang cukup penting, tetapi tidak disebutkan sebagai sastrawan terkemuka. Sebagai contoh misalnya, ketika kita menyebut nama penyair-penyair terkemuka, kita lupa menyebut nama Hartoyo Ondangjaya. Padahal, kalau ditelaah dengan tekun, bukankah penyair Hartoyo Ondangjaya adalah salah seorang penyair yang sangat terpandang, walaupun tidak kelihatan berpengaruh, tetapi sangat tinggi kualitas karyanya. Kalau masalah pemetaan sastra Indonesia ini kita coba amati lagi, kita akan menemukan sebuah kenyataan baru, di mana banyak sekali lembaga-lembaga yang mengeluarkan hadiah sastra, dan banyak pengarang bersaing setiap tahun untuk mendapatkan hadiah yang juga lumayan buat menambah penghasilan para sastrawan. Jadi berbeda dengan kalau dulu misalnya para sastrawan itu sudah puas bila karyanya sudah dibicarakan oleh Beasin, sudah dimuat di majalah sastra, majalah Minggu Pagi, majalah Horizon, atau majalah Mimbar Indonesia, majalah Basis. Itu sudah merupakan pengakuan bagi mereka. Tetapi sekarang hal itu sudah berubah. Sekarang muncul pengakuan baru itu adalah siapa yang memenangkan hadiah. Itu merupakan suatu bentuk dari pengakuan yang sekaligus menggambarkan peta-peta dari para sastrawan kita. Dan bersamaan dengan itu muncullah kelompok-kelompok, lembaga-lembaga yang mengeluarkan hadiah sekaligus dengan para entrepreneur yang menyebabkan perlombaan itu mungkin menyediakan hadiah-hadiah. Pada hemat saya, lembaga-lembaga yang memberikan hadiah-hadiah itu sangat penting untuk merangsang semangat kompetisi di dalam penciptaan. Ada sebuah catatan akhir, apabila misalnya kita percaya bahwa puisi misalnya merupakan pencerahan bagi masyarakat atau diandaikan untuk pencerahan bagi masyarakat, meskipun ini mungkin kedengaran agak berlebih-lebihan karena cukup banyak juga puisi yang tidak mengandaikan hal seperti itu, tetapi dengan adanya puisi-puisi yang relevan yang bicara tentang masalah-masalah sosial seperti puisi-puisi Rendra, Wiji Tukul misalnya, dan juga puisi-puisi yang berangkat dari kredo Indonesia tanpa diskriminasi misalnya, dibandingkan dengan karya-karya yang secara langsung memberikan pencerahan kepada masyarakat, maka puisi-puisi kelangenan, meminjam istilah Rendra, puisi-puisi yang hanya melena-lenakan perasaan, melemahkan jiwa, ini juga istilah Rendra, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan puisi-puisi yang relevan.
puisi-puisi kelangenan bagaikan mayat dari wanita cantik yang terus didandani, tetapi ditinggalkan dalam rangka kaca. Walaupun penuh bunga-bunga, dia sudah mati. Untuk menikmatinya, diperlukan ritual-ritual tertentu. Bukan sesuatu yang bisa dikatakan pencerahan pada kehidupan.